Apakah sapi akan jadi obat untuk HIV? Pemerintah Amerika Serikat mendanai penelitian HIV terhadap ternak, dan ini mungkin akan menjadi kunci pengobatan HIV di masa depan. Dalam sebuah penelitian, ilmuwan menyuntikkan HIV pada 4 anak sapi. Sistem kekebalan tubuh sapi itu segera memproduksi antibodi yang menetralkan 20% virus dalam 42 hari dan mengatasi 96% virus HIV dalam 381 hari. Para peneliti berteori, sapi-sapi mampu melakukan hal ini karena sistem pencernaan kuat mereka yang pernah terkena berbagai bakteri. Penelitian ini dapat membuat sapi menjadi sumber pengobatan di masa depan.